Setibanya di kampus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto langsung menyerahkan beasiswa kepada 110 mahasiswa. Pemberian beasiswa kepada 110 mahasiswa yang kebetulan mendapat Kartu Indonesia Pintar ini merupakan inisiasi Kapolda Kalsel Irjen Pol Andirian. Usai menyerahkan beasiswa ke Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto langsung meninjau pengobatan gratis Bakti Kesehatan Polri Presisi untuk Negeri. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. Wakapolri juga berinteraksi dengan masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dia juga memberikan arahan kepada petugas untuk memastikan pelayanan kesehatan yang efisien dan berkualitas. Kita juga bisa menyelenggarakan bakti kesehatan, bakti sosial, dan mendapatkan program dokter presisi yang berlanjut oleh Pak Kapolri. Ternyata mulai yang kami masyarakat, dan bisa sudah cek masyarakat begitu antusias untuk mengikuti kegiatan bakti kesehatan, tapi juga Pak Kapolda dan inisiasi pemberian beasiswa kepada 110 mahasiswa. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengakhiri kunjungannya dengan memberikan sembako kepada masyarakat serta meninjau pasar murah yang berlangsung di Gedung Bundar, Banjarmasin. Mawardi, Duta TV, Banjarmasin.